opening. What's up, guys? Kita di mana, guys? Kita di mana ini? Apa ini, cuy? Di kafe gini. Di kafe de Wibu. Bocci. Sumpah. Ini Nier Automata, cok. Namanya apa ya? Karakternya Nier Automata. Ada anu. Anjing itu zombinya, cok. Ini zombinya ini. Masuk. Ibu ya Dewi Ibu, jadi kita pindah di analog. Ulang dari awal dulu, 1, 2, 3. ngomong dulu tadi opening. Kenapa? Ya WhatsApp guys, kita pindah tempat karena sana Dewi Ibu kan DKP sekarang. Jadi kita pindah di analog nih. Ya, kasih lah teman-teman. Nggak ada kelanjutan ya, Sulit? Lanjutannya? Ini ya, harus di komen sama Wanda. Hah? Oh iya. Iya kali. Di komen apa? SGMU. Dosa. SGMU. Nih, nomor jalan. Kali ini anggota satu. Kamu tinggal. Bodoh ini. Ditangkut mix. Kamu lagi tegak. Kamu tuh silaturahmi. Sekarang kan video aku. Cucu udah ngawani kita kalau temen-temennya. Sudah gue bilang udah sering terus. Ya kan itu karena sudah terlanjur. Mereka lo tahu. Kata-kata hari ini. Oke, tadi Pancasila ketiga. Pertahanan. Taruh dulu, apa tadi? Karena kita di The Cafe tadi ini guys, terlalu banyak orang Jepang. Enggak bisa lupa kalau kita di Bontang. Ya, enggak bisa ngimbangin apa namanya? Gaya style-nya. Keras ilmu di sana. Jadi kita memilih tempat. Kita santai saja karena di sini kita merasa aman ya. Kalau di sana itu kayak penuh ancaman. Tadi aku sudah lihat hampir ada yang buka domain gitu. Hampir kena Romusa. Terlalu. Ini mas, ada apa tadi? Ada foto-foto. Bang, belum selesai ngomong kita. Oh iya. Lo itu lo gelap pas gimana? Halo, apa? Deh, HP mahal. Kita ini mesin 499, kembali 1000. Kau kasih nggak bang donasi? Apa tadi nomor? Tadi ada kita ketemu Nezuko guys. Cuman kayaknya Nezuko nya terlalu banyak makan. Paring. Kayak gak sembuh-sembuh jadi demon kayaknya. Bukan Nezuko tadi, Mitsuri. Mitsuri pas sudah digigit iblis. Kalau aku sedang proposal, apa saja mau bawa laptop ke sini? Proposal ke situ. Proposal TA, kan aku yang tidur dulu. Apa lagi? Oke, sudah. Usah aja lah. Usah lama-lama deh. Jalan. Tetap di halo semuanya, selamat datang. Kita nongkrong lagi di sini bersama teman-teman. Apa? Sama jangan lupa. Orang baru. Sama jangan lupa. Bukan ada orang so asik di belakang kita. Coba cek. Itu dia. Asik sendiri. Terus gimana? Day one kuliah pertama? Belum. Oh belum. Silam. Latihan. Kita sampai reporter, kita undang media. Keren, bagus. Maksudnya dari media mana sih? Ainus. Dari berita itu, bukan entertainment. Kok kamu dari Kompas? Atau Koran Tempo? Kita bukan Kompas. Kamu mau sepatu ya? Masnya dari mana sih ini? Nanya terus ini saya lihat dari tadi. Ada mas. Orang jauh saya. Jauh. Itu fresh Jawa. Oke, saya penutup lagi. Oke, mungkin segitu aja perkenalan kita ya. Apa? Ada bermacam-macam, beraneka ragam pertemanan di sini. Kamu ngapain, cok? Sama ini orang. Mas, tangannya mas. Tunggu apa?
Oke guys, kita ke McD. Pakai baju City. Guys. Wah, lihat. Pencet, pencet. Enggak jadi, aku Palestina gitu tuh. Oke, kita keluar aja deh. Ah, bodoh. Pilih, pilih. Jadi kita mau makan sama Gilang di McD guys ya. Sama kayak ada gugu anjir di belakang. Ya, sekilas itu aja ya. Mana nongkrong lagi guys. Ayo, sekarang itu bikin malu. Bikin malu. Bikin malu. Bikin malu. Aku main pakai ini aja guys. Sudah sepantasnya MU kalah. Sudahlah. Sekarang lagi jam 12. Jam 12 siang. Teman-temanku udah pada apa? Balik lagi ke kota masing-masing dan saya menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pekerja dan anak kuliah. Tapi sekarang saya sudah enggak punya teman. Karena temanku udah pada balik semua. Itulah guys, namanya juga orang. Kerja. Nanti kalau viewers ada yang nanya nih, bang kok kerja terus bang? Iya, kita butuh duit ya. Nih. Bang kok enggak kaya-kaya? Iya, habis terus uangnya. Hi kids, this is your dad, your handsome dad. Anjas. Jadi kita disuruh buat vlog sama Gilang. Minimal durasinya 1 menit guys. Kenapa saya begini? Karena kamar saya berantakan. Jadi kita di sini aja guys selama 1 menit. Saya baru mandi guys, baru mandi. Sibuk aja sih guys, sumpah. Ya kita turutin BM-nya Gilang lah ya. Ih lama sih temen, aku mau masak nasi. Ya kayak gini-gini kan, Gilang tujuannya kangen pasti guys, kangen. Kangen bilang dia. Masa gak jadiin bacol aja, anjing. Oke guys, hari ini kita kerja lagi. Masih dengan kita di hari yang ke-21 ini. Oh, bentar lagi selesai sudah. Bagus cok sayangnya sih. Oh. Kalau kita ada pabrik guys. Sip. Sudah tower, sudah ada pabrik. Sini ada baju yang belum dicuci selama 5 hari. Cukup kayaknya sudah lah. Lama sekali. Lagi di sholat. Kita makan dulu guys. Makannya awet.
Isolaria. Kok aku bisa berbau tidur, Cok? Halo guys, kami habis praktikum. Ini outfit aku hari ini. Ternyata hari ini tuh praktikum di lab. Tapi sekarang lagi istirahat. Kita ke kelas. Aku bingung loh, mau ngomong apa? Ngomong apa adanya? Bilang yang ini suara aku udah dimasukinnya, soalnya aneh banget, Frik. Sekarang kita masuk ke kelas. Itu adalah jurusan teknik kimia. Halo guys, kembali lagi di Koma. Ada titik kan di sini? Disuruh bilang lah, buat vlog semenit. Terserah aja ngomongin apa. Hai. Hi kids, this is your dad. Lagi nongkrong. Ini onti, ini uncle. Ini dad. Ini father dong. Momnya? Ada, masih di Bontang. Nanti kuliah dia bentar lagi. Dia minggu baru balik. Halo saudara Gilang. Saya di sini di balik papan ini Gilang. Aduh gelap, mati lampu pak. Di sini pak. Aduh, mati lampu di sini. Depan baru ya, dulu kayak kita di depan santai-santai saja Gilang, baru kuliah sudah semester 6. 1 menit lo bacok asu ini. Kelamaan Gilang, 1 menit lama. Gelap sekali saudara. Masalahnya kita masuk aja lah, sini gelap karena orang-orang malas menyalakan lampu gitu deh. Ah. Kos. Sudah. Sini kita. Wah, sudah 1 menit. Halo guys. Jadi tadi baru aja dapat WhatsApp dari Gilang. Disuruh buat video minimal durasinya 1 menit. Disuruh menceritakan kegiatan hari ini ngapain aja. Jadi hari ini tepatnya sekarang pukul 19.18. Ini baru aja pulang kerja, baru nyampe mes. Belum mandi, masih bau. Dan ya, kegiatan hari ini sangat melelahkan. Bekerja layaknya ya orang mencari biaya buat hidup. Gak tahu maksud dari tujuan Gilang suruh bikin video kayak gini ngapain. Ya mungkin ada unsur kangen juga dari Gilang. Ya karena kita ngerti saat ini udah mulai mencari isinya apa ya, jalan buat masa depannya masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang mau kerja. Kangen ngumpul sama kalian guys. Bye.